Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan permohonan terdakwa Rizik Sihab untuk mengikuti sidang secara offline. Sidang yang dikabulkan untuk digelar offline adalah sidang terkait kasus kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan dan Mega Mendung. Keputusan hakim ini keluar setelah kuasa hukum terdakwa menyerahkan surat jaminan yang memastikan kehadiran Rizik ke PN Jakarta Timur tidak akan menimbulkan kerumunan. Kuasa hukum Rizik Syihab Alamsyah Hanafiah mengatakan telah menyerahkan surat jaminan berisi pernyataan akan mematuhi protokol kesehatan dan Rizik menjamin tak akan menimbulkan kerumunan massa dalam sidang yang dihadiri secara fisik itu. Sesuai rencana agenda pembacaan eksepsi, Rizik Syihab akan digelar Jumat 26 Maret 2021. Majelis Hakim membuat 3 kali penetapan, sidangnya akan dilaksanakan secara langsung dan offline pada hari Jumat. Hari Jumat ini nanti, dengan jaminan. Tadi penjaminnya saya bacakan, jaminan dengan syarat, dengan jaminan. Jadi sidang offline ini ada syaratnya jaminan. Bahwa tadi saya bacakan jaminannya bahwa kami menjamin bahwa sidang ini akan mengikuti protokol kesehatan dan melarang berkerumun. Nah, itu jaminan kita, sehingga sudah kita sampaikan tadi akhirnya jaminan itu diterima oleh